Kenapa dia kejut? Eh, sejak bila ni? Eh. Oh, wait, Kelantan. Eh, lupa pula, Mak. Oh, Kelantan! Cik Aisyah, pemilik nama isteri Rasulullah SAW. Kita ni pakai tudung bukan setakat dekat bumi Kelantan. Sebab apa? Allah pemilik langit dan bumi serta seisinya. Berarti apa? Selagi mana saya dan Aisyah duduk dekat muka bumi ni bergantung kepada nikmat-nikmat Allah, kita kena patuh perintah Allah. Finally, mimpi PAS untuk melaksanakan hudud di Kelantan datang menjelma. Aisyah, itu bukan mimpi. Itu cita-cita. Pemisah antara mimpi dan cita-cita adalah usaha. Hudud adalah cita-cita bagi setiap orang beriman. Saya orang beriman, Aisyah pun orang beriman. Tapi untuk orang yang bukan Kelantan macam saya ni, muskil jugalah. Ayuh, korang Kelantan. Banyak pindaan dia. Lepas tu, boleh pula MB Kelantan panggil orang yang kritik hudud ni tak beriman? Kritik hudud tidak beriman? Saya pun tak setuju statement ni. Sebab apa? Kritik mengkritik menambah pembaikan. Sayyidina Umar dikritik, Abu Bakar dikritik, Rasulullah SAW juga dikritik. Cuma barangkali Aisyah hanya baca kepala akhbar, kepala tajuk sahaja berkaitan dengan MB gelar orang tidak beriman yang kritik hudud. Bukan tu. Cuba tengok pendetailan ayat Menteri Besar Kelantan. Eh, awak ni tak beriman lah. Dalam ucapan Menteri Besar Kelantan dalam Dewan Undangan Negeri, Menteri Besar merujuk kepada pihak yang mendakwa undang-undang itu zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah golongan yang tidak beriman. Macam ni Aisyah, saya buat analogi. Saya ajak seorang pergi sembahyang. Eh, jom pergi sembahyang. Dia kata apa? Tak nak. Kat sini orang itu berdosa. Sebab pun dia tak nak sembahyang. Cuma ada satu lagi situasi. Saya ajak orang pergi sembahyang. Jom pergi sembahyang. Dia kata apa? Tak nak pergi sembahyang. Buat apa pergi sembahyang? Muka letak kat tanah, umbong dekat langit. Benda sia-sia, habis masa. Nampak? Perbezaan yang pertama dengan yang kedua. Yang tu pertama tadi dia tolak tanpa menghina. Orang yang kedua sudahlah tolak. Dia hina, dia kutuk, dia caci syariat Allah. Maka dekat sini, orang kedua tadi telah menambah dosa serta menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak beriman. Yang empat nyanyi ni kita skip lah. Okeylah. Korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Malas nak kupas? Yang daripada tadi tu bukan kupas. Oh. Tapi ada satu lah nak tanya. Apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? 3 bulan dah mereka masih tak ada rumah. Aisyah, hudud is hudud. Banjir is banjir. Hudud ada jawatan kuasa dia sendiri. Banjir ada jawatan kuasa dia sendiri. Bukan berarti bila kita buat hudud, banjir dikepikan. Sebab apa? Hudud ni pun bukan berlaku lepas banjir. Dah mula sejak 22 tahun yang lepas pada tahun 1993. Maka kita raikan usaha 22 tahun kerajaan negeri Kelantan untuk perlakukan hudud. Adapun kepada kerajaan negeri Kelantan, saya berkongsi perkara yang sama dengan Aisyah. Yang ini berkaitan dengan penekanan kepada kebajikan mangsa-mangsa banjir. Saya harap kerajaan negeri Kelantan lebih berusaha keras untuk mangsa-mangsa banjir. Dan bukan tu je tau. Penggunaan dadah kes cerai makin tinggi. 3GP bersepah. Dadah, rumpul, rompak, samun 3GP meningkat. Ia membuktikan bahawa undang-undang yang sedia ada tak mampu nak didik manusia untuk menjadi baik. Kerana itulah Aisyah, kita kena ubah dengan sistem Allah, hukuman Allah. Nampak mainan dia? Nampak? Inilah ilmu politik biasanya. Agama digunakan untuk mengaburi mata rakyat dari isu yang penting macam ekonomi dan pentadbiran. Yang ini saya setuju Aisyah. Kita gunakan isu bangsa, isu agama untuk tutup isu yang lebih besar. Tapi Aisyah kena ingat, agama tu bukan hanya berkaitan sembahyang, bukan berkaitan hudud. Jaga kebersihan negara tu juga agama. Tolak korupsi tu juga agama. Maksudnya kalau hari ini kita betul-betul orang beragama, kita akan buat semua perkara. Samalah macam isu negara ni. Orang gaduh pasal bangsa, agama, tapi ekonomi negara merosot. Lepas tu hutang kita meningkat. Bila dah sampai masanya, tak tahulah kalau hudud tu boleh isi periuk nasi kita. Nasi lemak. Lapalah. Lapalah. Hah? Tak ada? Alah. Eh, tak apalah. Hudud kan ada. Aisyah, hudud bukan makanan. Hudud satu hukuman bersifat pendidikan. Kalau Aisyah lapar, brim kan ada, piti-piti yang kan ada.
Tepuk dada tanya selera lah, okey? Selain pada tepuk dada tanya selera, tepuk dada tanya iman, buka Al-Quran, buat kajian. Saya tak ada masalah untuk kita saling kritik mengkritik. Tapi cuba contohi mereka-mereka yang mengkritik perlaksanaan hudud supaya bertambah baik. Seperti Ustaz Fawaz Muhammad Noor. Tengok statement dia, sangat baik. Seperti Ustaz Wanji mengkritik 80% perkara yang dalam hudud yang bukan bersifat qat'i. Maksudnya apa? Silakan untuk mengkritik, tapi sila bawa hujah, bawa bahan ilmiah, bukan setakat sindir-menyindir, kutuk-mengutuk, rendah-rendahkan. Ia tak akan membuatkan Malaysia lebih baik. Wallahualam.